7 tahun sebelum saya balik, saya balik 2012. Tapi tak dapat-dapat. Jadi saya ambil peluang tu sembarang pada diri saya. Saya balik, saya buat program. Bangun kampung yang, nak bangun kampung yang psikologi untuk ini. Jadi bila saya bawa balik anak-anak saya, saya terlupa nak membaca senario Malaysia berbeza dengan Australia. Waktu itu anak saya yang nombor 2 kena duduk UPSR. Dia 2 bulan. Yang lain tu bawa warga, abang dia prima. Jadi bila tinggal 2 bulan nak masuk sekolah, jadi kesukaran pihak sekolah nak terima. Sebab semua dah ada, dia orang dah plan awal ni kan dapat buat apa, dah bajet semua macam-macam kan. Jadi mereka tak boleh masuk. Tak boleh masuk, mana boleh masuk sekolah. Lepas tu bila merayu dapat masuk, anak saya letakkan di kelas tercorok sekali. Sebab dia tak ada masuk saringan untuk dapat 6 year, 5 year atau semua. Jadi kelas tercorok, kelas tercorok. Budak-budak dia, dia tak ada fokus untuk exam. Dia cuma sonok macam tu je. Sembang-sembang pun cerita Saltronik, Doraemon apa semua. Nak saya tak faham. Sebab saya kat ni cerita global bombing, Earth Hour, semua besar macam tu kan. Jadi cakap Melayu pun tak boleh. Dia bang kutuk lah, tak boleh cakap Melayu apa semua. Kat Sarawak, kat dialect lain kan. Dia tahu nak saya balik, nombor dia akan saya balik kat dia lah. Oh, iya, iya. Dia kata, dia kata, it's all your fault. You brought us back here, but only for us to suffer. Jadi saya macam terkejut lah. Kenapa dia macam ni? Dia kata, macam apa pula. Nangis-nangis lah, apa semua, baju lah semua. Dia kata, apa? Ayah belajar kotak, so that may help you guys. Saya pergi lah, tanya kot guru-guru boleh buat private tutor dengan anak saya one to one. Cikgu pun tak nak sebab dah tinggal masa tu dah sebulan lebih lah. Lepas Melayu pun tak tak pernah belajar kat Malaysia. Lepas tu cikgu pula kata you akan fail. Cikgu kata you akan fail. Tapi saya percaya lah cikgu cakap tu sebab resipi untuk gagal tu sangat tinggi. Kena saya pergi pusat tuition, pusat tuition pun tak nak ambil. Sebab faktor yang sama. Jadi saya mula kata tak apa. Jadi saya buat program ni. Tu saya bangunkan formula OCOC ni. Masa ni kebetulan semasa saya kat Harvard, dia ada banyak research yang dia buat. Research dia tentang sleep dan brain. Jadi dia bangun kawan tidur 2 jam dia bangunkan. 2 jam, 3 jam, 4 jam dia bangun. Orang bangun penuh-penuh semua. Jadi nak betulkan balik, dia sediakan minuman macam ni lah. Okay. Jadi saya tengok, minuman ni untuk dia bantu lah apa semua. Minuman ni memang daripada Harvard Foundation. Formula tak sama lah sebenarnya kan. Cuma kita ambil inspirasi di situ lah. Maksudnya ada minuman yang boleh mempengaruhi otak dan beri kesan luar biasa untuk baiki otak balik. Jadi saya buat bagi anak saya yang dia tinggal sebulan lebih, tak pernah belajar kat Malaysia, bahasa Melayu tak tahu, dia mampu dapat 1A, yang lain semua B. Abang dia PMR, tak pernah belajar kat Malaysia juga. Jadi berdengkol lah. Kata, sebab daripada kena belajar dengan satu, dengan dua, tinggal tiga punya subjek. Dan tak tahu apa, waktu itu pun PBS lah, tak tahu apa. Dan dia dalam masa 3 bulan lebih itu, dia dapat service. Dan tak kerja kat sana je. So, dia cuba mula tanya, dia buat apa dengan anak dia? Saya buat apa? Cuma saya lagi makan apa tu. Kata, dia mesti buat something different, something special. Dia kata, dia boleh sekolah. Adalah, benda-benda macam tu. Dia kata, okey je. Kalau you ada ilmu, you semua mati masuk langkah. Jadi semua terfikir, oh okey. Orang Malaysia kan dia macam tu sih kan. Jadi saya mulalah kongsi sikit lah dengan kawan-kawan anak saya. Baik, kita kena nak anak kita bagus, kita bagi dia kawan yang budak-budak bagus. Dia kena dia bagus. Maksud dia macam tu lah. Jadi dia kawan yang budak-budak tak bagus kan. Kena tercorok semua kawan. Jadi saya bagi pada anak yang daripada dapat nombor 27 per 30, 27, 28 per 35, boleh ambil berlaku peningkatan akademik. Dapat nombor 3, dia dapat nombor 2, dia dapat nombor 4. Nombor 1 tak boleh sebab anak saya berlaku. Orang okey lah kan. So, nampak perubahan ni ketara. Tapi saya pun tak cerita lah ke orang, cuma tahun lepas. Lepas pergi umrah, masa bulan Ramadan, kita memang ada dalam bincang fikir nak buat benda tu. Tapi bila pergi di Mekah tu, baru saya semua-semua
saya tingkat 8 jam sedangkan macam orang saya pada memang kita mencari restu kan, yang benda saya buat ni betul ke tidak kan. Jadi pada saya sini lahir ni tak ada siapa saya yang selamanya. Oh, okay.